Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita tingkatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kuasanya saya dapat bertausiah pada hari ini. Yang kedua, salawat bersalam senantiasa kita limpahkan kepada umat manusia yang telah membawa zaman jahiliyah menuju era yang bercahaya ini, yaitu habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaznya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahud din kunafa wa yaqimuna sholata wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahu alazim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Di dalam ayat tadi banyak mengandung beberapa syarat-syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan, kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan keikhlasan. Umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Bila ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesaran terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal dan ingin disanjung. Sobat dia rahimakumullah, ikhlas yang merupakan pekerjaan itu adalah merupakan intisari segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, maka sia-sialah pekerjaan yang kita kerjakan. Tak ada nilai di sisi Allah bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.